Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Merindu bintang, hanya hati mabuk kepayang, mahligai yang cemerlang. Bintang di angkasa berkelipan, bulan juga menerangi alam. Menyaksikan hatiku girang dalam mahligai kayangan, semua serba indah. Gembira, hidupku serba mewah, tak kenal siksa. Dulu hatiku rasa terserah, duduk di dalam kayangan indah. Tiada hati rindu lagi dalam mahligai yang suci. Yeah. Beba bu beba, beba 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 bu beba be, tu bam beba beba be, bam 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 jambera, beba beba be be de, de ba beba be be de, tu pararuran beba. Hanya hati mabuk kebayang, mahligai yang cemerlang. Bintang di angkasa berkelipan, bulan juga menerangi alam. Menyaksikan hatiku girang dalam mahligai kayangan, semua serba indah, hati gembira. Hidupku serba mewah, tak kenal siksa. Dulu hatiku rasa terserah, duduk di dalam kayangan indah. Tiada hati rindu lagi dalam mahligai yang suci. Tiada hati rindu lagi dalam mahligai yang suci. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia diucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita Hari Ini. Alhamdulillah sekali lagi anda bersama kami dalam Wanita Hari Ini dan membuka tirai tadi dengan persembahan yang begitu mengasyikkan daripada Salamia Hassan atau lebih mesra dikenali sebagai Mama. Apa khabar Mama? Assalamualaikum, baik, baik. Okey, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nyanyian yang sungguh-sungguh merdu sekali. Dan ya, pagi ini kan tidur lagi. Okey. Dan yang pastinya pada hari ini juga ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya, dengan satu dikatakan album ataupun ada single juga baru. Mungkin boleh terangkan sedikit tentang album baru ini. Mm. Okay, album ni diproduce oleh Nuts Production ya, and Puan Noraini dengan kaki tangan dia semua, all their staff have been very kind to me. Baik pada Mama kerana dia support Mama and then juga finance the whole album. It's a very expensive album for me. Okay. Dan okay, juga diproduce oleh Aubrey Subito. Dan lagu, salah satu lagu ini, album ini dicalon oleh AIM sebagai best album of the year. Okay. Macam mana boleh tergerak hati untuk menghasilkan album ini? Tergerak hati itu memang dah lama dah tergerak. Yeah. It's just that saya
nak nyanyi lagu yang saya nak nyanyi. Dan ini barulah dapatnya. Dan lagu-lagu genre yang dalam album ni diintroduskan, dikenalkan kepada saya oleh Profesor Hanafi Imam. Okey. Lagu-lagu Melayu klasik. Lagu-lagu dulu memang sedap-sedap dan kalau boleh anak-anak muda kita dengarlah sedap-sedap lagu-lagu. Macam Mahligai Kayangan, Boleh Dilihat Diambil Jangan. Itu nasihat untuk orang-orang yang bercinta, yang bersuami isteri. Kalau dah menikah tu janganlah nak ambil suami orang. Ada 6 lagu kesemuanya, antaranya Bintang Malam, Mahligai Kayangan. Jadi mungkin boleh Mama terangkan juga kenapa pemilihan lagu-lagu yang sebegini agaknya? Sebab Mama cakap tadi Mama nak buat lagu-lagu Melayu klasik. Tapi dalam album ni ada satu lagu yang mana di it's a composition daripada Aubrey Suito, Aku. Oleh liriknya oleh Ed Samad. Lagu ni memang cucuklah pada diri Mama kerana perjalanan hidup Mama sebagai seorang penghibur. Penghibur. 43 years old, 43 tahun saya menyanyi sebagai artis. Artis ke? Memang dekat dengan hati. Dekat dengan hati kerana jalanan lagu ini memang menceritakan kehidupan saya. Itu maknanya, itulah sebab tu album ni dinamakan Aku. Okey, sedikit kalau dengar Aku sedikit okay. Boleh? Ada masa hati ini yang tersentuh. Ada kala hati ini entah ada pun dah lupa dah. Okey. Jadi kepada peminat-peminat Mama mungkin bolehlah please buy. Kalau kerana apa yang kamu beli, bahagian saya tu semua pergi kepada haiwan. Okey. Baiklah, kita mengharapkan yang terbaik untuk album ini. Ada 6 lagu kesemuanya, antaranya Bintang Malam, Mahligai Kayangan dan lagu baru Aku. Jadi semoga Mama terus sukses dengan lagu atau album baru Aku. Selamat berjaya dengan album ini. Okey. Terima kasih kerana bersama kami. Dan sebelum kita teruskan dengan beberapa bingkisan yang lain, kita ada sesuatu yang ingin diwar-warkan di sini. Dari generasi ke generasi, Milu membekalkan tenaga untuk rakyat Malaysia terus menyahut cabaran kecil mahupun besar. Milu menyeru rakyat Malaysia untuk menyebarkan tenaga positif Milo dengan acara digital Minum Milo Berganti-Ganti. Jom kongsikan ikrar anda dan sertai usaha mencapai Minum Milo Berganti-Ganti terpanjang di Malaysia di milo.com.my. Itu kisah tentang Milo. Dan ada satu bingkisan yang ingin kita kongsikan bersama anda. Segmen ataupun daripada berita Yayasan Chowkit. Apa kata kita saksikan bingkisan paparan yang telah disediakan ini. Silakan. Bersempena dengan cuti sekolah ini, sebuah hospital swasta mengambil inisiatif mengadakan program cuti sekolah Glen Kid yang melibatkan kanak-kanak daripada Yayasan Chowkit YCK. Seramai 37 orang kanak-kanak mengikuti pelbagai aktiviti menarik ini. Cuti sekolah biasanya kanak-kanak ni dia look forward to holiday, school holiday program, tapi bukan semua berkemampuan. Jadi tahun ni kita buat Gleneagles School Holiday Program untuk kanak-kanak Yayasan Chowkit untuk mempromosi gaya hidup sehatlah. Kita ada kita punya jururawat yang bercakap mengenai kepentingan amalan gaya hidup sehat, kepentingan menjaga kebersihan diri. Selepas itu dietitian kita bercakap mengenai pemakanan yang sihat, pemilihan pemakanan yang sihat. Kami menerima jemputan dari pihak Gleneagles Hospital untuk turut serta join aktiviti mereka. Tujuan utama memberi pendedahan kepada kanak-kanak mengenai kebersihan diri dan juga penjagaan diri. Aktiviti sebegini mampu memberi manfaat kepada anak-anak ini sebagai mengisi masa lapang pada cuti sekolah. Seronok, rasa gembira. Okay. Apa yang dia belajar? Belajar jaga kebersihan, jaga gigi, jaga rambut, jaga tangan, jaga badan. Lepas ni saya nak join lagi kalau ada. Saya rasa sangat-sangat gembira. Okay. Apa yang dia belajar hari ini? Belajar makanan kebersihan, macam-macam lah belajar. Best sangat. Inisiatif sebegini secara tidak langsung memberi banyak pendedahan yang berguna kepada kanak-kanak YCK untuk diaplikasikan pada masa hadapan. Itu sedikit berita Yayasan Chowkit. Baiklah, daripada Yayasan Chowkit, kita ke segmen tajuk Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Ya, kembali dalam Wanita Hari Ini. Baiklah, pada hari ini kita akan berbicara dengan satu topik istimewa, iaitu setia walaupun tersiksa. Ya. Irin, kesetiaan adalah perkara yang begitu luas artinya, dan bila bercakap tentang setia, ada juga pasangan yang bertahun-tahun berkahwin, mendirikan rumah tangga, setia pada yang satu saja. Namun bagaimana pula tentang pasangan yang mempunyai pasangannya curang, tersiksa jiwa raga menghadapi kecurangan pasangan tetapi masih lagi setia? Bagaimana pula tu? Betul tu. Dalam alam perkahwinan, ramai isteri yang mahu melakukan apa sahaja agar perkahwinan itu bahagia, hidup bersama. Tapi jika setia sehingga hujung nyawa, walau apa pun yang berlaku, walaupun dipukul, walaupun berlaku curang, walaupun tak beri nafkah, masih setia. Bukankah itu boleh memberi atau memakan diri seorang isteri itu? Itulah yang akan kita bincangkan bersama dengan tiga tetamu di studio kita pada hari ini. Kita perkenalkan di sebelah hujung sana bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, seorang pelunding motivasi yang tidak asing lagi. Apa khabar, Doktor? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Tajuk yang menarik hari ini. Okey. Setia. Okey. Ya, baiklah. Dan juga bersama kami Fazrin dan juga Liz Dawati. Ya. Terima kasih kerana bersama kami. Okey, baiklah, untuk membuka kita punya gelanggang perbincangan kita pada hari ini. Mungkin terlebih dahulu nak bertanya sedikit kepada doktor terlebih dahulu tentang komen tajuk perbincangan kita, setia walaupun tersiksa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apabila bercakap tentang topik ini, kita kena faham bahawa apabila Allah SWT sendiri telah jelaskan bahawa Allah tidak akan membebankan seseorang itu selain daripada apa yang terdaya olehnya. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 286 kan, maknanya Allah dia bagi masalah kepada seseorang, dia dah ukur dah bahawa orang itu sebenarnya mampu untuk memikul masalah tu. Cuma kadang-kadang orang tu tak sedar kekuatan yang ada pada dia. Kan? Jadi kalau kita yakin bahawa Allah bagi masalah, Allah bagi penyelesaian, kadang-kadang kita kena faham dalam dunia kita, bisa lagi kita hidup, masalah akan bertukar ganti. Hari ini kita ada masalah dengan suami, ada orang ada masalah dengan mertua, ada orang ada masalah dengan anak. Jadi kita tak boleh lari daripada masalah ni selagi kita hidup, dan sebab itulah hidup ini perlukan perjuangan, perlukan pengorbanan, perlukan kesabaran. Ya, kalau kita ada tiga benda ni, insya-Allah kita selamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Tetapi kita tak nafikanlah bahawa apabila seseorang isteri itu setia, sebab apa? Kadang-kadang tu ada banyak faktor. Contoh dia, pertama, dia setia kerana dia sayang keluarga dia. Dia setia kerana dia fikirkan anak-anaknya. Dan ada juga yang setia kerana dia sudah membuat satu keputusan nekat waktu dia kahwin dulu, itulah suaminya awal dan akhir. Jadi setialah. Berkubah-kubah saya dengar doktor bercakap-cakap. Dan saya lihat Fazrin pun macam dah tak sabar-sabar nak mencelah tu. Ada pendapatnya mungkin? Yalah, sebab kita nak cakap setia ni, setiap orang ada definisi setia dia sendiri kan. Ada yang cakap setia ni bergantung pada kita kena saling memahami, kena sayang orang tu. Ada juga orang cakap mana ada orang setia sekarang ni, semua tipu kan. Tapi sebenarnya pada saya sendiri, setia ni ialah satu garis. Satu garis yang kita lukis, lepas tu macam mana kita nak berhenti dekat situ ke, nak naikkan dia ke, nak memusingkan dia kan, semua terletak pada diri kita sendiri. Kan, jadi pada saya lah, kalau kita nak cakap macam mana nak maintain kesetiaan tu, kita kena berbuat aktiviti dengan pasangan kita. So kita boleh manage untuk maintainkan kita punya kesetiaan dengan pasangan kita. Buat hobi yang sama, buat bisnes. Itu pandangan daripada kacamata apa ni, Fazrin. Nak bertanya juga dengan Lizda tentang adakah setia itu mempunyai limitasi tertentu apabila kita mempunyai mungkin mempunyai pasangan yang kita rasakan setia atau tidak. Ada tak setia itu, perlu tak ada limitasi? Kalau kita ukur diri sendiri, mungkin kita tahu kesetiaan kita. Tapi untuk kita memahami atau kita melihat pasangan kita itu, sebab kita pun bukannya tahu sejauh mana hati dia. Tapi kita sebab itu kita perlu ada pemahaman, atau kita kena sentiasa berbincang. Setiap apa masalah yang berlaku, kita kena berbincang. Berbincang dengan cara yang baik. Bagaimana itu kita sendiri yang tentukan. Sama ada kita nak bersemuka, nak marah-marah ke, nak nak face to face, nak SMS ke, macam cara saya SMS. Jadi, setiap kali datang memang saya akan kata perbincangan kita SMS. Jadi perbincangan itu sangat penting untuk kita tahu apa dia tak puas hati dengan kita dan sebagainya. So dekat situ sebenarnya bergantung pada diri kita balik.
kan? Kita mungkin kita tahu kita setia, tapi pasangan kita tu kita nak tahu bagaimana kesetiaan itu sebab kita tak tahu dekat luar, terutama macam saya kan. Kita sebagai isteri kadang-kadang banyak habiskan masa kat rumah. Suami keluar bekerja. Ya ke keluar bekerja? Kan? Persoalan kat situ. Macam saya sedia maklum semua orang sentiasa akan ajukan soalan yang sama. Sekarang dengan cerita pasal Fauzia Nawawi, lepas tu Fauzia tak habis-habis setiap masa kan. Jadi benda tu saya akan macam sebagai seorang isteri, saya tahu saya punya saya punya hak untuk menjaga maruah suami. Jadi apa benda saya tak tahu ke, saya tahu ke, itu antara saya dengan dia. Jadi sebaik-baiknya saya hanya boleh senyum dan sentiasa berdoa supaya everything semuanya berada dalam keadaan harmoni dan dengan baik. Okey, sentiasa berhubung dengan suami, berkomunikasi bersama dengan suami. Betul-betul. Dan apabila mungkin Doktor boleh terangkan, jika suami itu seorang yang mungkin mata keranjang ataupun Casanova orang katakan, bagaimana pula apa yang boleh dilakukan oleh seorang isteri itu jika tahu suaminya bersikap sebegitu? Okey. Apa yang saya nak cakap ni mungkin akan ke orang perempuan mungkin tak suka ni. Ya. Dia begini. Setia di kacamata seorang lelaki dengan setia pada kacamata seorang wanita tak sama. Tak sama. Ini orang perempuan tak suka. Baik. Apa pada orang perempuan? Kita dengar. Pada orang perempuan ya. Setia itu suami itu milik dia seorang. Dia tak pandang lain dah, tak pergi ke lain dah. Pada orang lelaki, setia itu kalau dia ada dua, dia nak cari tiga, dia cari empat, asalkan dia tak tinggalkan yang satu, yang pertama, yang kedua. Dia tetap jaga nafkahnya, dia tetap sayang macam biasa. Orang kata, sayang ni nanti dibahagi-bahagikan. Kata siapa? Kalau kita ada lima anak, kita sayang lima anak, adakah kalau 100% tinggal 20% orang? Tidak. Ya, dia tetap sana 100%, sini 100%. Jadi di sini yang orang perempuan kadang-kadang tak suka dan kita kena faham. Dia tak suka itu memang fitrah dia. Dan dia juga kena faham. Yang suka kat sini juga pasal fitrah lelaki. Jadi kita kena faham itu setia. Saya setuju betul. Semakin panas rasanya. Hujahan-hujahan kami sebentar saja lagi. Jadi doktor kena simpan sedikit terlebih. Kerana kita ada satu bingkisan yang akan kita kongsikan bersama anda mengenai seorang wanita yang suaminya bersifat Casanova. Macam mana tu? Silakan. Setiap insan impikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun, bukan semua insan bertuah kerana kadangkala ujian datang dengan cara yang berbeza. Begitu juga yang dialami oleh Rosanna dalam perkahwinannya. Dia bersabar selama 7 tahun dengan perangai suaminya yang mata keranjang. Sepanjang kenalan kami, dia pernah berkongsi segala cerita dia. Termasuklah mengenai masa silam dia. Dia berjanji nak berubah. Disebabkan kejujuran dengan apa yang dia cuba tunjukkan tu yang membuatkan hati saya ni lembut. And cuba untuk terima segala keburukan dia. Tiba-tiba satu hari tu saya ada jumpa gambar wanita lain kat dalam handphone dia. Bila saya tanya, dia cakap dia pun tak tahu macam mana gambar tu ada kat dalam handphone dia. Bila saya fikir-fikir balik macam takkanlah benda tu boleh terjadi tanpa kehendak dia. Mestilah macam itu memang dia simpan sendiri, bukan ada orang hantar. Saya ugut nak putus tunang. Tapi dia merayu, dia cakap dia akan berubah. Dia takkan buat lagi benda ni. Dia mengaku yang dia salah and dia mengaku yang dia sayangkan saya and dia nak teruskan hubungan ni. Dia nak teruskan perkahwinan kita orang. And then maybe dah jodoh, so kami pun berkahwin. Mungkin manusia tak sempurna, so saya bagi dia peluang untuk dia berubah. Satu hari kami dapat tahu yang saya mengandung. Dua-dua happy. Sampailah satu masa tu saya dapat lagi sekali satu mesej mesra antara dia dengan perempuan lain. Saya tak tahu sama ada perempuan ni perempuan yang sama dengan masa kami bercinta, perempuan yang sama masa kami bertunang ataupun apa. Tapi saya betul-betul rasa masa tu macam kecewa gila sebab masa tu saya tengah mengandung. Sampaikan saya mengadu dekat kakak dia. And then kakak dia janji nak nasihat dia. Tapi perangai dia still sama, tak berubah. Saya sangkakan dengan hadirnya cahaya mata ni macam boleh mengubah hidup dia, boleh mengubah perangai dia. Penceraian tu bukan satu penyelesaian. Saya tak nak pun benda tu sebab macam mana dengan anak kami? Mungkin demi anak, saya kuatkan hati saya dan saya cuba untuk setia dan maafkan dia. Pengalaman pahit Rosanna bersuamikan lelaki Casanova menyebabkan dia tekad hidup sendirian. Itu pengalaman pahit seorang wanita. Jadi kita nak bertanyalah
wanita di sebelah kiri kita ni, macam mana agaknya komen peribadi, macam mana agaknya apabila mungkin komen sikit tentang apa yang dialami oleh wanita di dalam visual yang itu bersuamikan tadi. Seorang Casanova ni. Yelah, kalau kita tanya pada hati kita, memanglah sakit, sedih, semuanya semua-semua-semualah. Kan? Tapi kita berbalik pada hati kita, terutama macam kalau ini pendapat saya sebab diri saya kan. Saya macam saya kalau mendapat apa-apa tekanan ke apa, saya akan fikir panjang seperti yang pernah yang dah dihujahkan oleh oleh yang pakar. Kita akan fikir pasal family, pasal anak-anak kan, dan benda ni bukan kita nak hidup bersama ni bukan suatu yang mudah. Apabila kita nak lupakan yang dah ada, kemudian kita nak bina pula yang baru, adakah orang yang baru tu betul-betul bagus, lebih bagus daripada yang dah sedia ada? Jadi banyak benda yang akan bermain kat fikiran saya sebagai seorang isteri. Okay. So macam pakar dah bagi tahu, mungkin betul saya bila dah kahwin saya fikir itulah yang pertama dan itulah yang terakhir. Hanya mati je. Kan? Jadi saya tak nak fikir pasal benda tu. Kita agak susah kita nak memahami seseorang tu, bukan bukan mudah bagi saya nak mendapat keserasian, nak dapat semuanya sama seiring, susah. Sebab saya selalu bagi tahu sedang adik-beradik pun bergaduh. Ini pula suami isteri kita kenal umur dah 25 tahun, 20 tahun kan. Baru nak kenal hati budi dia. So mengambil masa lah. So apapun kita kena sentiasa menerima kekurangan dia dan kita cuba berbincang untuk dia atasi, dan kita pun ada kekurangan kita cuba atasi. Kan? So, kita cuba ingat yang indah-indah dan kita create something yang indah untuk kita boleh boleh menjadikan satu hubungan yang lebih lama. Yang penting tu perlu berbincang. Cara berfikir apa ni Lizda memang positif dan kita sebenarnya nak mengetahui juga pemikiran lelaki-lelaki yang ada bersama kita pada lain-lain. Tapi sebelum itu kita berehat seketika. Kita dengarkan pendapat mereka sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Panas perbincangan kita. Seronok dengan apa ni. Ya, betul tu, mengenai setia walaupun tersiksa. Baiklah, kita tanya dengan Fazri ni. Kalau kita lihat dalam VT tadi, seorang wanita yang lelaki suaminya Casanova, akhirnya dia memilih untuk hidup sendirian. Wanita ni mengalah aja. Kenapa agaknya lelaki ni macam, yelah bagi perempuan ni mengalah, lelaki yang menang. Tak cik ni. Dia sebenarnya, lelaki ni dia bukan menang tau. Lelaki ni dia sebenarnya kadang-kadang dia tak suka tunjuk. Cara dia tunjuk kasih sayang dia lain dengan perempuan. Okay. Sebab macam kata doktor tadi kan, kalau perempuan tu itu satu dia. Macam lelaki ni dia ada anak, dia kena bahagi dengan kerja dia semua. Jadi semua terbahagi, tapi dia akan bahagi benda tu sama rata. Tak suka tunjuk atau ego? dia bukan ego. Okay. Dia tak nak, memang lumrah saya rasa lelaki ni. Okay. Dia memang tak suka cakap kalau macam contohlah isteri dia masak tak sedap ke kan, dia takkan cakap. Saya tak pernah cakap isteri saya, awak masak tak sedap hari ni. Just macam okey senyap je. Kalau ada masalah apa-apa, okey senyap je. Tapi kita cuba counter dengan cara yang lain. Okey. Macam contoh macam kalau macam masakan dia tak sedap, mungkin kita cakap yuk kalau tambah lagi garam ni macam lagi sedap sikitlah kan. Sebab kan dia kita tak nak tunjuk depan-depan macam okey tak sedap lagi ni. Sebab macam itu dalam hubungan kita tak akan cakap directly. Dekat dia kena ada cara yang sesuai. Kita biasanya kita orang ni macam nak cakap indirect lah. Tapi perempuan selalu yang tak perasan benda tu. Oh, begitu. Cara kita tunjuk kasih sayang. Tak semua. Sebab kadang-kadang kita jalan, kadang-kadang dia pernah tegur saya juga. Kata, I nampak you macam tak rasa bangga, tak proud yang I need wife you. Okay. Lepas tu kenapa cakap macam tu kan? Lepas tu cakap sebab kita, cara kita nak treat kadang-kadang dia nak kita jalan pegang tangan. Kan? Mestilah. Pegang tangan I? Tak. Sebab sekarang ni saya dah ada dua orang anak. Okey. So kata kita kena pegang anak, pegang tu. Kalau semua pegang nak pegang dah macam mana? Nak pegang ni lagi dah susah lah ya. Tapi itu cara saya. Tapi bila orang tengok macam, "Wih, sweetnya bapak dia." Macam ada cara-cara tertentu lah yang digunakan. Okey. Doktor, kadang-kadang apabila bercakap tentang setia ni macam-macam sebenarnya, bukan saja daripada sudut kecurangan tetapi dari segi kewangan dan macam-macam lagi. Jadi macam mana doktor melihat apabila peranan seorang suami ni apabila kadang-kadang kita ni suami isteri perlulah berkomunikasi dengan sebaik-baiknya setiap hari itu untuk mengekalkan kesetiaan itu. Dia begini, pertamanya sekali sebelum
mahligai perkahwinan tu didirikan pun masing-masing kena faham bahawa perkahwinan ini masing-masing perlu tunaikan hak. Mm-hmm. Isteri perlu tunaikan hak suami, suami perlu tunaikan hak isteri, ya, termasuk memberi kasih sayang, memberi nafkah, menjaga keselamatan, semuanya adalah hak seorang isteri yang perlu ditunaikan oleh seorang suami. Yang jadi terseksa ni begini, apabila seseorang merasakan haknya tidak dipenuhi, contohnya tidak diberikan nafkah kewangan ataupun tidak diberikan keselamatan dari segi di, bukan di luar, di rumah tak selamat. Bila tahu suami nak balik, dia dah, dia menggeletar. Sebab apa? Entah mungkin kena penampar, kena terajang. Ada suami yang macam tu. Jadi okay, hidup hidup dah tak selamat, kan? Ataupun kadangkala tu yang curang tu kita dah banyak bincangkan tadi. Ataupun dari segi kadangkala panas baran dan sebagainya ni, ini yang marah orang di luar, isteri jadi mangsa di rumah. Jadi perkara-perkara sebegini, jadi dia rasa terseksa. Tetapi kalau seorang isteri tu dapat bersabar, ya, bersabar dengan perangai kerenah suaminya dan terus berdoa, dan insya Allah memang garantilah, confirm lah syurga tempat dia nanti. Itu dia. Insya Allah. Insya Allah, garanti. Okey, okay, saya tengok. Ya, ya, silakan. Silakan. Tapi ada juga, saya percaya, ada selintir wanita, macam dia dah, I rasa ada wanita yang matang. Dia akan berfikir, kalau seorang lelaki tu atau pasangan dia tu kata dia nak ada pasal, ada orang lain. Okey, yeah, kan? Tak perlulah sembunyi-sembunyi. Mungkin mungkin dia kata okey, kalau rasa dah tak sesuai ke apa, bagi tahu. So at least ada perundingan daripada buat senyap-senyap kat belakang, asyik menipu je kerja. So benda tu akan jadi tak cantik. Sebab hubungan yang dah terjalin, mungkin kita dah saling percaya-percayai, kerana satu perkara pembohongan, so benda tu akan ialah merosakkan hati pasangan tu sendiri. So saya percaya masih ada lagi wanita yang di luar sana, dia boleh terima kalau suami itu berterus terang. Setuju atau tak setuju suami itu nak ada pasangan lain ke tidak, itu bergantung pada perbincangan. Tapi bila bila pasangan itu sendiri yang berbohong atau curang kat belakang tanpa tanpa bagi tahu atau berbincang, so bila isteri pertama dapat tahu ni, sebab dia tak pernah cuba untuk bertanya atau bercakap, kan, boleh tak dipasang satu lagi ke atau apa. Cuba tanya. Ini buat senyap-senyap. Bila kantor itu jadi macam ada pihak ketiga. Kadang-kadang ada juga sesetengah suami, kan, dia tidak menceritakan kerana dia sayang. Dia sayang dalam arti kata dia takut nak, dia nak, tapi dia takut mencederakan emosi isteri itu. Dan macam ada juga macam tu pada saya, yang itu tak cukup berani nak buat tapi tak berani itu. Tapi dia, saya teringat, ini memang kejadian betul. Masa saya pergi ke Mekah. Kalau Fauzi tengok ni mesti dia akan ketawa. Ke Mekah, dia berjumpa dengan seorang tamu Allah jugalah. Dia tanya, bercakap tentang poligami lah. Kemudian dia kata, kalau mau kahwin lebih tu, ya boleh aja. Tapi orang Indonesia lah ni. Kata, tapi kahwin dulu, baru cerita. Tapi Fauzi cerita pada dia, kata, habis tu ada angan-angan ke? Tak, sebab benda ni sebenarnya, walaupun since cakap-cakap ni kan, tapi macam saya selalu bincang kan, apa pun lebih baik berbincang dulu. Sebab kadang hati ni bukan milik kita. Saya percaya macam saya selalu seorang perempuan, walaupun tanya sekarang, mungkin tidak kot. Kan? Tapi hati ni milik Allah. Saya sentiasa beritahu, hati ni milik Allah. One day kalau seorang lelaki tu macam, saya rasa tergamam. Pernah ada orang tanya, Liz, kalau your husband berjaya, dia tanggungjawab dia okey, apa semua okey, okay, macam mana? So sebagai seorang seorang isteri, kita tahu tentang Islam, kan? I tergamam tak boleh jawab. Kan? Sebab I takut nanti makan diri sendiri dan ni. Jadi benda tu sebenarnya sangat sensitif untuk kita bincang mungkin sekarang, tapi kita tak tahu future. Sebab saya selalu ingatkan, hati ini milik Allah. Mungkin sekarang kita kata begini, mungkin future kita tak tahu. Kan? Sebab itu takut nak bagi tahu. Kan? Oh, no, tak boleh. Sampai bila-bila tak boleh. Dia akan jadi lain, kan, benda itu, kan? Sebaik-baiknya, saya akan bincang, kita jagalah hubungan ini sebaik mungkin. Jaga anak-anak. Okey. Apa pun komunikasi memainkan peranan, sedikit kata-kata daripada doktor. Pertama, kita apa sahaja bila kita berbincang, dia kena banyak mengambil sudut pandangan daripada pelbagai sudut pandangan orang lain. Sebab apa? Setiap orang berbeza. Malah kita kata tadi, suami nak kahwin lain. Tak semua suami nak kahwin lain. Ada suami saya jumpa, isteri suruh kahwin lain pun dia tak nak kahwin lain. Begitu juga isteri. Kan? Tak semua isteri tak boleh menerima. Cuma apabila kita lebih faham pasangan kita, maka kita carilah pendekatan yang paling hikmah untuk menjalinkan
perhubungan agar bahagia dan terhentilah rasa terseksa itu tadi. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiganya. Ya. Sangat seronok saya rasa perbincangan kita pada hari ini. Cukup panas, saya kira banyak memberi informasi. Cukup berguna kepada anda yang sedang menonton. Baiklah, kita perlu berehat seketika, Zura. Kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Apa kabar orang kampung? Lama sudah tak berjumpa. Kirim-kirimkan berita kalau dah sehat. Guna Gamolex Gold. Itu dia pembuka tirai persembahan nyanyian daripada Datuk Ali Syukri Kamarazaman, pengasas di Herb Sdn Bhd. Juga mesra dengan panggilan Datuk Terlajak Laris. Okey, apa khabar? Khabar terlajak baik. Abang terlajak laris, Erin. Baiklah, hari ini nak cakap tentang produk apa? Hari ini sebenarnya kan saya mesti cuti sekolah, Erin dan juga Zura. Zura. Jangan tersebut teh pula. Okay. Zura ya. Cuti sekolah, Abang Long, Pak Ngah, Mak Jah, Abang Maji, semua kan. Pastinya orang kata bergembira dengan anak-anak. Ini dah time kita nak masak rendang, nak masak ketupat, masak kari, masak asam pedas untuk menjamu selera. Sambil kita makan tu, kita tengok pula tenaga kita, kesihatan kita. Saya nak tanya kat anda kat luar sana tu, mesti ada yang lenguh kaki, pening kepala, kebas-kebas tangan, ada juga yang terbaring. Jadi makanan tu kita perlu jagalah untuk mengekalkan kesihatan kita. Kerana produk yang saya bawakan ni, dia boleh membantu sebenarnya untuk kita kekal cergas, sihat, bertenaga 10 kali ganda daripada biasa, Zura. Okey, kalau mungkin boleh terangkan lebih lanjut keistimewaannya dan juga mungkin bahan-bahan yang ada di dalamnya. Ya Allah, Azura, Gamolex Gold ni Azura dah kecoh seantero dunia, orang kata Brunei, Singapura, Sabah, Sarawak tentang kehebatan Gamolex Gold yang boleh membantu untuk mencergaskan kecergasan anda. Dan yang paling penting, kandungan herba yang terdapat dalam ni, kita ada acai berry, buah delima, air zam-zam, dan kita diperbuat daripada homeopati sebenarnya. Homeopati ni, Azura, dia baik untuk memberi kecergasan kepada anda di luar sana. Kalau kita tengok di kaca TV ni ya, kita ada bagi percuma sekali dengan krim panas maklum menajat yang bahagian tepi ni yang berharga RM15. Tapi hari ni kita bagi percuma kepada anda. Dan yang paling penting, Gamolex Gold ni rasanya sedap sangat, Azura. Biasanya kalau maka ubat-ubat ni rasanya pahit kan, Zura, kan? Tapi Gamolex Gold ni rasanya begitu sedap dan juga enak, yang boleh diamalkan oleh mereka yang kecil manis, darah tinggi, lumpuh, sakit jantung. Kecil manis boleh digunakan. Membantu. Boleh membantu. Boleh membantu. Dia boleh digunakan, boleh membantu sekali. Nah, kalau kita tengok, ramai orang kata guna Gamolex Gold ni, sebenarnya dia kata lepas saya guna Gamolex Gold ni, betul lah, rasanya sedap, rasanya enak, dan dia boleh membantu untuk mereka kekal cergas dan juga kekal bertenaga. Dan ingat, saya war-warkan lagi sekali, Gamolex Gold ni mendapat pengiktirafan daripada Halal Jakim Malaysia dan diyakini selamat. Sebab kalau kita tengokkan, banyak produk di Malaysia ni dia guna cop-cop je, tapi bukan cop Halal Jakim Malaysia. Dia cop yang tidak diiktiraf. Tapi produk Gamolex Gold ni, kalau kita tengok di kaca TV, dia ada logo Jakim yang mempunyai nombor siri sekali. Jadi saya syorkanlah kepada semua penonton yang dah lama terseksa, yang dah lama merana, tak tahu nak cari produk yang paling terbaik, dah pergi balik, orang kata jumpa dukun, jumpa bomoh, jumpa pergi balik hospital, tapi tak elok-elok, tak sembuh-sembuh juga, bolehlah mencuba Gamolex Gold yang boleh membantu anda kekal cergas, kekal sihat seperti makcik dalam kaca TV ni. Alhamdulillah, sebelum ni jalan terbongkok-bongkok, pakai tongkat nak berjalan, muka pucat, lemah gemalai, sampai dia kata, ya Allah Tuhanku, sekarang aku dah cergas, dah pernah naik motor, daripada naik tongkat, sekarang dah boleh naik motor dah. Ini kisah benar, dah ramai orang cuba. Alhamdulillah, orang kata tindak balasnya amat positif, Azura. Boleh membantu apapun ya. Okey, dan yang sebelahnya mungkin Datuk ada sesuatu juga nak diwawarkan kepada penonton. Okey, saya nak wawarkanlah. Banyak orang kata bila guna Gamolex Gold ni, dia kata bagus, elok, dia kata. Apa yang lagi bagus lagi untuk orang kata membantu kesihatan makcik-makcik, abang-abang kat luar tu. Sebenarnya Azura, saya syorkan mereka menggunakan krim panas maklum menajat ni untuk mengelakkan daripada kebas-kebas tangan, sejuk kembung perut, dan juga bagi mereka yang orang kata selalu kebas-kebas kaki. Biasanya mereka yang ada masalah penyakit ni, mereka akan kebas, sejuk kan. Jadi bila kita guna krim panas maklum menajat ni, dia boleh membantu bagi anda kat luar sana yang orang kata
tangan susah nak bergerak, kebas, sejuk. Amalkanlah krim makmur munajat ni yang mengandungi tiga jenis serbuk utama. Antaranya kita ada serai, limau purut dan juga buah delima yang boleh membantu anda untuk kekal tegas dan juga sihat. Saya syorkanlah kepada semua penonton, makcik-makcik, majah-majah. Kalau kita ni duit ada berjuta-juta pun tapi tak bawa ke mati, saya syorkanlah. Cubalah gamu Let's Gold yang ada dekat atas meja ni. Kita menipu, meniaga ni tak nak menipu Azura. Benda ni orang kata minum bukan terus cergas, bukan terus sihat. Kita minum sebab dia makanan tambahan. Yeah. Dia akan orang kata membantu sedikit demi sedikit, dia akan orang kata lebih sihat lagi sebab dah ramai. Saya boleh keluarkan bukannya 1,000 botol, malah dah 100,000 botol terjual dan alhamdulillah responnya amat bagus sekali. Nak dapatkannya mudah saja, hubungi nombor telefon yang tertera di kaca TV anda ataupun boleh hubungi 0361562035. Saya ulang Azura dan juga Erin. Okay. 0361562035. Saya menyeru sangat-sangat sebelum saya akhiri. Orang kata program mata hari ini, pada hari ini, saya sayang sangat Kak Long, Kak Long, makcik-makcik, abang-abang. Saya dah anggap anda semua ni macam adik-beradik saya, macam saudara mara saya sendiri. Saya nak tengok anda sihat, anda cergas. Sampai kita bertemu lagi. Ingat produk di Herb, ingat produk Telajaklah Riz. Cepat pergi beli. Okey, baiklah. Terima kasih. Kita cakap kepada Dato' Alif bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, kembali dalam wanita hari ini. Baiklah, ada sesuatu yang ingin diwawarkan. Sekali lagi, kita ingin mewawarkan dari generasi ke generasi, Milo membekalkan tenaga untuk rakyat Malaysia terus menyahut segala cabaran kecil mahupun besar. Milo menyeru rakyat Malaysia untuk menyebarkan tenaga positif Milo dengan acara digital Minum Milo Berganti-Ganti. Jom kongsilah ikrar anda dan sertai usaha mencipta Minum Milo Berganti-Ganti terpanjang di Malaysia di milo.com.my. Baiklah, dan kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jangan lupa bersama dengan Wanita Hari ini pada hari Isnin nanti dengan satu lagi topik menarik, iaitu balik di usia muda. Untuk itu, salam hormat daripada saya Azura dan saya Irin Putra Azmi. Jumpa lagi. Bye. Warna penuh seni tak layak ku miliki. Jangan kau berpura, engkau juga sama membuat rasa tenang hatiku kau miliki. Dengarkan gurindam, inilah lagu cintaku padamu. Andainya ku jadi